dibunyi. Oi, kamu yang selalu. Dia ada ungkapan mengatakan sejarah tak pernah menipu manusia. Tapi manusia seringkali menipu sejarah. Saksikan filem yang paling epik bersejarah penuh aksi akan menceritakan perjalanan selepas Mat Kilau Kebangkitan Palawan. Hai semua, assalamualaikum. Saya Fatah Amin, memegang watak Awang. Kami The Helmies. Saya Heliza Helmi, memegang watak Siti Dan. Dan saya Hazini Helmi, memegang watak sebagai Mina. Saya Amir Ahnaf, melakonkan watak sebagai Anda, penambang dari Terengganu. Saya Wan Hanafisu. Saya pegang watak Tok Gajah. Tok Gajah ni dia nama dia bukan Tok Gajah. Itu gelaran sebenarnya. Nama dia Rasul. Imam Rasul. Dalam filem Pendekar Awang ini, saya berlakon sebagai Jalak. Jalak Pengkor. Saya Reza Hilman, dan di cerita filem Pendekar Awang ini, saya berperan sebagai Dahlan. Dan Dahlan itu salah satu pendekar dari Indonesia, kebetulan. Dia dari Sumatera. Dan so happy to be here. Dan memerankan watak Dahlan ini di filem Pendekar Awang ini. Saya Nadi Nasa, Ahmad Nadi bin Ahmad Nasa, memainkan watak Tahir di dalam satu kisah Pendekar Awang. Awang Putih datang ni bawa rancangan iblis. Nak besongkan tauhid orang kita. Kau kena kalah tanggungjawab ni, Awang. Hari ini mereka semakin mengukuhkan kedudukan mereka di bumi Pahang ini. Kita akan buru pemberontak yang paling bahaya, yang deraka kepada The Queen of England. Tangkap Tok Gajah. Dan lebih ramai lagi pahlawan kita yang syahid. Dikantung mati pun aku takkan melutut. Takut pada British atau pada yang atas? British makin kecoh. Bukan semua orang boleh pikul tanggungjawab ni. Kalau hati tak kuat. Kau rasa kau je harimau kasih. Kau tu pelanju. Kau bukan lawan aku. Aku masih ingatkan kau. Kawan Mat Kilau. Kau takkan berjaya lawan kerajaan British. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari ini kita ditakdirkan diuji. Siapa yang beriman dan siapa yang pengecut. Kerana bumi ini milik Allah dan diamanahkan kepada orang-orang yang beriman.
Assalamualaikum, saya Nur Fazura. Saya memegang watak sebagai sayang, iaitu seorang Sri Kandi dan merupakan mungkin ketua Sri Kandi lah untuk filem Pendekar Awang ini. Watak sayang ni dia sangat strong. Kata dia Kak Long dalam filem ni boleh dikatakanlah. Dia ada teman-teman dia yang mengikut dia juga, yang dia train sendiri untuk memanah, berlawan dan sebagainya. Banyak yang dilalui dalam filem ni. Kerana jalan cerita ni, bila anda tengok perjalanan kisah sayang ni, especially kaum wanita, Fas diri dan harap semua akan terinspirasi dengan kekuatan sayang dan macam mana dia memperjuangkan negara, memperjuangkan keluarga, memperjuangkan sahabat-sahabat dia dan juga agama. Okey, Captain Sayers punya watak, saya cuba bayangkan Captain Sayers sebagai seorang yang resist, yang memang tak kisah pasal bangsa lain, memang fokus dia untuk besarkan influence Empire British. British tu dia orang ada visi. Visi masa depan. Yang kita panggil dalam akilah pun ada sebut New World Order. Visi dia orang satu dunia tu semua orang sembahyang pada ratu dia orang. Dan tak ada lagi pemberontak, tak ada lagi orang yang berani lawan dengan pembuatan keperkataan British. Kalau British dia nak tangkap ulama, nak tutup sekolah agama ke apa, tak boleh lawan. Itu visi masa depan, the perfect world, dunia yang sangat sempurna, yang kalau boleh Islam dah tak ada, dah tak wujud dah. Inggeris ni cuba juga mengganggu adat istiadat istana, mengganggu adat resam orang Melayu. Itu yang menjadikan terjadi satu kebangkitan orang Pahang yang diketuai, diamanahkan oleh Tok Gajah melalui anak-anak pendekarnya, Mak Kilau, Awang, yang punya rasa tanggungjawab menggenggam tanah pribumi ini, tanah air ini jangan diganggu gugat oleh bangsa penjajah. Kalau itu disentuh, ya, Tok Gajah naik minyak lah. Kita juga di sini dengan secara berani ya, mencetuskan lagi tentang ada tangan-tangan ataupun kuasa-kuasa lain yang sebenarnya menjadi pendorong kepada kedatangan British itu. Ya. Apa yang kita nak papas ini sebenarnya itu bukan konspirasi. Kita percaya bahawa dunia ini ada tangan-tangan, ada kuasa-kuasa yang ingin mendominasinya, yang tanpa disedari oleh masyarakat kita dan juga masyarakat dunia. Ya. Dikawal oleh satu kuasa, satu agenda yang besar yang nak menjauhkan manusia ini daripada Tuhan. Sambil-sambil berhibur, kita dapat kefahaman yang saya rasa sangat asas. Sambil berhibur, kita dapat kesedaran dan boleh kita cetuskan apa kehendak untuk mengkaji kebenaran apa yang ingin kita bawakan dalam filem ini, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah. Sebenarnya bila kita buat skrip ini daripada hari pertama, kita meletakkan pena kita, satu saja tujuan dia ialah untuk mengubah minda, dan kita membawa mereka menyedari pengorbanan, suatu benda yang kita tak pernah fikir betapa susahnya perjuangan yang mereka terpaksa lalui, kesedihan, kematian dan juga segala perkara yang kita tak pernah fikir ya. Jadi dengan adanya cerita seperti ini, maka kita wajar berbangga dan juga wajar mengangkat diri kita bahawa bangsa kita, orang Melayu ini sebenarnya adalah merupakan bangsa yang hebat, bangsa yang berani, bangsa yang menyayangi agama dia, menyayangi bangsa dia dan menyayangi tanah air dia. Itulah sebenarnya titipati kepada cerita ini. Rasanya mungkin ramai yang dah kenal secara asasnya kesinambungan cerita Awang daripada filem Mak Kilau sebelum ni. Di dalam filem ini, Awang dia ada satu tanggungjawab yang lebih besar. Tanggungjawab yang daripada filem Mak Kilau sebelum ni, iaitu nak bebaskan tanah Pahang ini daripada penjajah, itu masih ada. Tanggungjawab itu masih ada. Ciri-ciri kepahlawanan itu masih ada. Cuma kali ini dia ada satu misi yang baru. Misi dia sangat sangat jelas lah, sangat jelas. Saya boleh katakan sangat jelas. Iaitu dia nak bawa Gajah ke Terengganu.
apa yang boleh saya simpulkan tentang Brahim ni, watak Brahim ni, dia secara sejarahnya, dia seorang pejuang muda bersama-sama mengikut abangnya Mat Kilau dan ayahnya Tok Gajah dalam setiap sidi perjuangan dia. Obah, dia salah seorang pengikut Jalak. Jalak bayar dia untuk cari jejak Haji Sulong dengan Awang. Saya rasa ini sebenarnya filem road movie lah. Tapi dalam bentuk epic kan. Sebab semua orang lari dan dikejar dan ingin menuju ke satu tempat. Kan? Semua ada mission masing-masing. Jadi dia akan seronok untuk ditonton oleh penonton nanti sebab dia banyak action, kan? Banyak stunt dan ada kuda lagi. Dan ada macam-macam benda lagi yang menarik untuk ditonton tentang filem sejarah kita, sejarah pahlawan kita. Okay, Sacai ni dia salah satu relanun yang diketuai oleh Jalak. Dan Sacai ni dia berasal dari China lah, dalam Puak, dari Puak Haisan. Okay. So Sacai ni memang pandai lah berkungfu. Dia karakter dia macam tu lah. Asas dia memang wushu, kungfu macam tu. Okay, actually watak anda ni adalah apa yang saya debrief awalnya dengan Saiful Reza, which is our director. Andak ni adalah special forces pada zaman dahulu kala yang ada mission untuk bawa Tok Gajah dari suatu tempat ke suatu tempat. Nama saya Reza Syukur. Saya sebagai teraju utama. Saya memang teringin nak buat cerita epic macam ni. Cerita yang mengisahkan kita punya history. So bila dapat tawaran ni, very excited to do lah. The story tells daripada Pendekar Awang ni selepas Mat Kilau. Apa journey dia untuk ke depan ni lah, untuk selamatkan Tok Gajah ke Terengganu. Oh, sampai bila harus tertunduk menurut kata hilang penuh dusta. Sebenarnya sewaktu saya mendapat tawaran ataupun proposal dari studio Kembara, sebenarnya saya pun tak fikir panjang sebenarnya, sebab saya rasa bukan senang dapat tawaran yang macam ni. Kalau saya dapat memberi satu contribution, sumbangan yang baik kepada agama, bangsa dan negara kita, then why not? Supaya kita semua mendapat manfaat yang paling penting lah daripada produksi begini, insyaAllah. Ya. Yeah. So antara doa yang kami sama-sama nak tulis waktu itu adalah, ya Allah, semoga Allah memberi rezeki pada kami, The Helmies, untuk terlibat dalam satu filem Sri Kandi Sahabiah. Dijadikan cerita pula, sebelum dapat pergi ke haji, kita dah masuk belajar latihan berkuda. Oh, ya. Berkuda dan juga memanah. Betul, tanpa betul, kita betul, tahu betul. Ada tawaran apa-apa. Sebab apa? Sebab kita memang betul-betul nak belajar sukan sunnah. Betul-betul nak rasa macam mana sahabiah tu rasa. Memang itu yang kita rasa. Dan ingat tak, waktu tu kita minta semua orang doakan, sangat berkeinginan untuk berlakon, bukan apa, untuk diri kami dan juga masyarakat dan juga akan datang melihat bagaimana tanah Melayu itu dipertahankan, pengorbanan datuk moyang kita dan juga yang paling penting akidah Islam itu sendiri. Betul. Dan sebab daripada filem Mat Kilau lah sebenarnya tercetus rasa semangat betul. Tu maknanya impact filem tu membuatkan kami rasa nak makin mendekati sukan sunnah dan nak memperjuangkan cerita-cerita macam inilah. Aku Tisa Biani, aku berlakon sebagai Besah di filem Pendekar Awang. Apa yang menarik minat aku, karena aku melihat film ini film yang cukup bagus untukku dan aku ingin sekali membuat kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia menjadi lebih luas, lebih banyak dan lebih dalam, dan aku senang ada di projek ini. Kuas, bila kita dapat tawaran tu, yang kita titik beratkan adalah jalan cerita dan juga watak. So kedua-duanya memang menepati apa yang saya nak buat kalau nak buat comeback. After so long kita nak buat satu filem dan juga jalan cerita dan memainkan watak yang boleh bagi manfaat lah. So matlamat saya kalau nak buat sesuatu cerita tu, biar ada purpose. So bila dah baca skrip, dah tengok karakter sayang ni dengan dia punya geng-geng Sri Kandi dia, saya perlu buat filem ni. Saya perlu galas tanggungjawab ni untuk bagi semangat pada wanita-wanita di luar sana dan diri saya sendiri
Dan saya harap sesiapa saja menonton, especially kaum wanita, dapat sedikit sebanyak semangat dan juga suntikan semangat daripada karakter-karakter dan jalan cerita ini. Pada kaum lelaki, kalau tengok kami juga, jangan lupa kekuatan yang ada dalam diri wanita tu sangat-sangat besar. Cabaran untuk memainkan watak Tahir di dalam Pendekar Awang ni adalah salah satu tanggungjawab yang sangat besar kerana saya membawa nama agama, bangsa dan juga negara. Dan itu adalah salah satu cabaran, dan sebagai seorang pelakon baru, baru 2 tahun saya di dalam industri, ini adalah salah satu benda yang sangat besarlah bagi saya, sebab ini juga adalah filem pertama saya, debut filem saya untuk memainkan watak yang boleh dikatakan tidak berapa besar, tidak berapa kecil. Saya menggalas tanggungjawab itu dengan sepenuhnya lah, dan itu adalah salah satu cabaran, dan cabaran itu datang dengan dari segi fighting skillnya, dari segi nak membuat stunnya. Dan alhamdulillah juga so far boleh dikatakan dalam 100% action punya scene, 90% tu saya diri sendirilah yang saya buat scene tu kan. Saya nak make believe, saya nak rasa betapa susahnya untuk menjadi seorang pendekar atau betapa susahnya untuk menjadi seorang yang berlawan untuk bangsa ni. Kita kena bunuh sama sendiri. Kita tunduk. Jangan percaya. Cabaran untuk melakonkan satu filem yang saya tidak pernah hidup dalam waktu itu cukup mencabar kerana dia memberi satu imaginasi. Kita kena ada satu imaginasi yang kuat dengan wawasan pengarah untuk menjayakan ini. Jadi banyak cabaran, tapi antara cabaran yang saya rasa ramai orang cakap adalah naik kuda. Saya kena berhubung dengan kuda. Selama ni saya cuma berlakon dengan pelakon. Ada juga dengan binatang kucing yang kecil, yang comel. Tapi ini satu haiwan ataupun seekor kuda yang saya terpaksa tunggang. Prosesnya agak mencabar. Saya kena belajar naik kuda. Saya kena kenali kuda itu. Saya kena berhubung, kena bercakap, kena sayang. Dari situ, saya rasa bukan hanya berlakon tetapi kita kena ada adab dan kasih sayang dalam apa saja kerja kita buat. Saya menjabat kat situ. Dekat tanah tu tak berapa stable. And then ada injury jugalah. And then second injury adalah dengan jalak. So dua scene tu lah yang banyak susah sikit. Tapi best lah, sebab saya rasa macam selagi kau tak kena, selagi kau tak masuk. You know what I mean? Selagi kau tak kena pukul, selagi itu kau tak masukkan. So dengan pukulan itulah dapat menyedarkan betapa kuatnya anda ni. Undur! Semasa sesi latihan lah, latihan aksi, latihan fitness dengan latihan koreografi sebenarnya. Waktu tu kita ada buat sesi latihan untuk koreografi lah, movement ada gerak sikit lah. Dalam sesi latihan tu, salah seorang daripada teman untuk saya berlatih itu tertumbuk saya punya mata dan hidung. Saya rasa tim behind the scene ada ambil rakaman tu. Berlaku yang tidak sengaja, dan perkara tu pada saya memang akan berlaku. Oi, patah lah oi. Ha? Oi. Patah. Serius ah? Serius ah? Serius. Tak rasa sakit pun. Patah oi. Tapi pengalaman yang sangat seronok bagi saya. Hai, nama saya Syed Ali Murtada. Saya berumur 14 tahun dan saya megang watak Nadim dalam filem Pendekar Awang. Sebab Nadim ni kurang tau scene yang berlawan, yang scene action semua macam lain-lain, Ibrahim, Tahir, Andak semua tu kurang. Sebab Nadim ni kanak-kanak, so dia banyak main emosi. Itulah yang paling berat sekali bagi Nadim. Kena faham backstory, kena faham scene tu. Dia rasa setiap scene pun ada cabaran dia tertentulah. Okay, sebab watak Sacha ni dia banyak fighting, dia banyak fight scene semua kan. So setiap fight scene tu, Andy rasa nasib baiklah sebab kita ada choreographer yang hebat-hebat.
kita ada pengarah yang bagus, dia dapatkan shot-shot yang bagus. Okay, sebab Andy dalam fight sini, Andy memang tak guna stun double. Andy buat semua stun diri sendiri. Okay, backflip ke apa pun semua kan. Andy buat persediaan tertentu untuk buatlah yang terbaik untuk filem ni. Bila buat scene-scene yang lasak lah, sebab memang saya tak pernah buat scene-scene yang sangat lasak kan. Mencabar jugalah, mencabar sangat sebenarnya. Tapi alhamdulillah segala yang kita buat tu, kalau kita yakin dengan pertolongan Allah tu, mudahlah jadinya. Nak cerita lebih tentang cabaran dalam scene-scene lain tu, kena tengok cerita ni nanti. Kalau nampak muka sayang tu, marah terlebih lebih, kesakit terlebih lebih tu adalah luka kat mana-mana tu. Scene fighting tu nampak kalian akan tengok macam maybe a few second, tapi dia punya energy, training sangat lama dan memang rasa nak minum air dalam baldi terus. Betapa rasa macam haus lah, lepas tu dia nak kena ingat step. Itu adalah hari yang paling tense sekali. Tapi Masya Allah, the director, choreographer, hatta ambil cameraman, kamera semua tu, yeah, bagi kerjasama. Bagi kerjasama, bagi semangat. Sampai bila kita habis selesai scene tu sebab sangat mencabar, diorang pun tepuk tangan, kita rasa, ya Allah, rasa macam tak mampu buat. Tapi boleh, fikir apa kan? Perjuangan zaman dulu, perjuangan para sahabiah, zaman Nabi lagi dahsyat. Jadi itu bagi kita push factor untuk buat juga. What fight dengan si pendekat awang? Jauh muda itu anak wak tu. Anak wak 30 lebih tahun umur. Wak hampir 60 tahun. Jadi stamina dia sebagai orang muda tentu berlipat kali ganda. Tetapi wak tidak mengalah. Ya, orang tua-tua kata, bro, pendekar muda memang gagah perkasa, tapi awas pendekar tua, bisa tetap ada. Sengsara juga dia nak fight dengan wak tu. Dia kata gila orang tua ni. Bukan gila. Kenalah, kata warrior kan. Tu dia. Okey, kalau anda perasan ada satu babak scene di mana saya kena bawa kereta kuda, sepanjang scene tu babak tu sebenarnya kita baru sempat buat satu ke dua shot. Lepas tu kereta kuda tu tayar dia pecah. Kamera waktu tu ada kat dalam. Saya dan juga Haji Sulong Namron, Abang Namron ada kat dalam. Itu kita sempat dalam dua take. Abang! Kita kena hilangkan jejak! Berhenti dekat hutan buluh! Cepat, Pak! Tadi medik-medik tapi tak cakap apa. Cerita dia jadi, waktu kita shoot tu, kuda tu memang tengah laju. Kuda tu memang, waktu tu memang kita tak boleh kontrol. Bila dia dah pergi tu, dia pergi laju. Tiba-tiba saya perasan kamera kat belakang, backshot. Saya pusing belakang. Saya nampak kain atas kereta kuda tu dia terjatuh, dia block kamera. Jadi saya slow down. Elok saya slow down, tiba-tiba tayar pecah. Tayar tu pecah. Lepas tu kereta tu dah, kuda tu dah sengit lah. Kalau lah saya tak slow down, saya tak tarik tali kuda tu, mungkin dia tengah laju, tayar tu pecah. So silap-silap boleh terbalik lah. Tapi alhamdulillah benda tu tak terjadi. Kita sempatlah buat dua shot ke, dua tiga berapa shot je. Lepas tu tayar dia pun dah hancur. Kita tak dapat completekan lah scene tu. Tapi memorable. Banyak shooting ni, cabaran dia banyak. Cabaran dia adalah mainly the location yang kita pilih. Tapi susah pun, rintangan pun kita still buat. Rintangan tu lepas tu tak rasa dah. Filem seperti ini kita akan cuba sedaya upaya untuk membuat set ataupun binaan yang make believe, mana seperti yang terdapat pada era ataupun zaman tersebut. Itu memang satu yang sangat susah sebenarnya. Saya memang untuk set-set ni pun memang saya berpuas hati, walaupun ada sedikit lagi yang masih saya tak dapat benda tu. Kita ada buat pasar di Tadum, lebih kurang macam pasar mati Malaysia jugalah. Sebab pada waktu tu memang kita orang kata barangan daripada luar.
Sebab tu saya portraykan di pasar tu supaya kita boleh nampak di sepanjang filem tu pun ada juga macam tiang-tiang lampu, kita letak lampu. Lampu tu nak ikutkan memang daripada British lah. Maknanya Malaysia pun memang memang influence pun more daripada British lah juga. Sangat-sangat struggle. Tak cukup masa. Yang apa saya nak perfection tu memang susah lah, struggle sekarang. As a DP memanglah semua shot saya nak perfect. Semua ada. Okey, jom, let's go. Perjalanan koreografi untuk film ini, fighting scene itu ada di mana saja dan skala dia sebesar apa? Kita ada proses di Jakarta dulu. Sebelum kita sampai di sini, kita ada buat previs dulu di Jakarta. Ketika saya execute, ketika kita shoot beberapa hari ini, semua berjalan oke. Okay. Semua berjalan seperti apa yang saya mau lah. Best. Hujan dah, Hujan Rahmat. Alhamdulillah. Hujan, kita tak boleh cakap apalah. Hujan ni hujan lah. Terpaksa tunggu. Masa tengah roll pun, kalau hujan, scene tu tak memerlukan hujan, kita terpaksa berhentilah. Tapi macam hari ni kita ada scene hujan. So hujan betul pun ada, hujan yang kita make dan pun ada, ada. Biasalah gitu, shooting ni kadang-kadang ada waktu hujan. Kadang-kadang ada benda-benda yang terpaksa kita hold. Kita pula dengan melibatkan banyak barang-barang yang kita terpaksa berjaga-jaga bila hujan lebat. Ada yang rosak, ada yang sebagainya. So, hari-hari pun kita terpaksa menampung kos yang banyak. Kita juga melibatkan banyak juga syuting yang action. Bila melibatkan action ni, memang kita akan terjadi banyak sangat injured lah untuk stuntman. Even pelakon sendiri pun kita tahu mereka memang suka buat aksi sendiri. So, kita memang perlu berjaga-jagalah. Tugas kita orang ialah memang menggerakkan dengan melancarkan penggambaran setiap hari dan hari-hari berikutnya sampailah habis. Sebab kita Pendekar Awang ni, kita ada banyak scene-scene yang melibatkan fight scene memang banyak. Style, action. Action, letupan, paintball, memanah. Saya dengan Syuk, kita belajar pasal kuda, banyak on set dan terima kasih juga kat Pendekar Awang disebabkan tu kita orang pun dapat hobi yang baru iaitu berkuda. Kuda ni ada sifat lebih kurang macam perasaan dia macam manusia, okey. Okay, bila kita nak naik kuda, kita rasa gemuruh, memang automatik kuda akan rasa apa yang kita rasa. Kuda saya ni dia ada perangai, kadang-kadang dia emosi dia berubah, dia tak nak buat, dan kadang-kadang dia very energetic, very ceria. Dan saya selalu bercakap dengan dia. Saya cakap macam orang biasa. Dan saya teringat satu cabaran saya dalam buat satu scene di mana orang ramai berlari dan saya terpaksa menunggang kuda di dalam celah-celah orang yang riuh berlari dan kuda itu jadi takut dan movement kuda itu menjadi tak teratur. Dalam masa sama saya pun dapat rasakan ketakutan kuda itu. Itu yang bagi saya itu benda yang ajaib. Bagi saya, orang cakap kuda je boleh tahu perasaan manusia dan manusia juga boleh tahu perasaan kuda. Di mana apa yang kita dapat belajar di sini adalah bila kita ada adab bersama kuda dengan betul dan kasih sayang, I'm sure kuda tu pun nak tolong kita untuk selesaikan penggambaran ini dengan baik. Memang suatu latihan itu pun adalah berlaku sedikit kemalangan. Tapi itu adalah orang kata sebahagian daripada pembelajaran lah dalam menunggang kuda. Itu adalah risiko-risikonya lah. Sebab banyak aksi-aksi yang tak pernah dibuat oleh kuda-kuda kita dengan kuda-kuda yang lain kan. Cuma kita akan cuba mungkin hari ni mood dia okey, dia akan buat dengan terbaik. Kebanyakannya alhamdulillah lah, memang kita minta dia jarang, adalah sikit-sikit yang memang tak boleh nak buat dah. Memang terpaksa kena ganti dengan kuda lain ke apa ke. Tapi setakat ni alhamdulillah kuda-kuda tu banyak bagi kerjasama lah. Okay, pasal kuda ni actually Andy ada dua kali. Sekali adalah masa Andy ada satu scene di mana Andy atas kuda. Okay, tengah tarik orang tu, tengah serik orang tu, tiba-tiba saddle yang tempat duduk untuk kita ni, dia putus. So bila putus, time kita tengah serik orang tu, dia tarik sekali, Andy menjatuh lah, terempaskan muka. So itu macam one of it lah. Dan lagi yang kedua, bila kita tengah buat canter,
tiba-tiba tali rein tu putus. Kata orang jarang berlaku, tapi berlaku kat Andy. Bila dia putus tu, memang kita tak boleh nak pusing kiri, pusing kanan, semua tak boleh. Tak boleh nak break. Ha, biar dia jalan. Dia ada sekali tu, kuda tu memang laju, gallop sampai satu tempat tasik tu, dia berhenti kat tasik tu. Ha, nasib baik ada tasik tu, kalau tak memang sampai Johor tu. Sebagai seorang yang baru, banyak sangat benda yang aku belajar. Lakonan ni merupakan kerja pasukan. Yang mana dia bukanlah pasal seorang-seorang kita, bakat kita, kita pandai berlakon tak. Tapi dia tak orang yang siapkan kita, orang yang bagi pakai baju kat kita, orang yang make up kita, yang bagi ayak kat kita, yang tulis skrip kat kita. Bagi aku tu satu tanggungjawab yang besar apabila kalau aku nak berlakon tu, aku akan fikir semua orang benda ni yang orang buat kat aku ni. Jadi benda itulah yang membuatkan aku rasa ni satu pengalaman yang baru yang aku tak pernah cuba pun cabang seni ni. Tapi alhamdulillah sampai ke hujung tu banyaklah benda aku belajar dari segi lakonan dengan orang-orang lama, lagi segi macam mana teknik penggambaran ni, dia ada angle-angle macam ni ke apa. Banyak sangatlah benda yang aku belajar melalui gambar ni. Ya, memang menarik bagi saya sebab ini my first Malay film. Dekat Malaysia ni, dia culture lain, dia lagi selesa, lagi rapat dengan semua orang. Tu yang saya rasa memang best lah. Kita seperti dalam satu keluarga. Untuk menjayakan satu-satunya, kita kena compliment each other. Kita membantu antara satu sama lain untuk menjayakannya supaya lebih smooth, lagi kesefahaman dengan ada pemahaman yang sama. Kita buat research pada tahun tu tekstur yang macam mana. Contohnya macam kain plekat memang macam Pahang. Memang saya ambil kain yang dia nampak lebih kurang dia seperti kain tenun. Menampakkan untuk Pahang punya era lah ketika tu. Peranan saya dalam filem epik ni sebagai jurusolek dan jurusolek kesan khas. Saya diberikan tugas bukan mencantikkan artis di dalam filem ni, tapi nak bagi dia orang nampak real. Daripada filem MK1, macam last scene Ibrahim ada kesan luka, dan bila shoot untuk filem ni setahun selepas tu dia ada parut. Tiap hari dia kena pakai parut tu, sama juga dengan Awang. Saya melihat cerita sejarah itu seolah-olah saya merasakan dunia itu memang benar-benar wujud. Dalam cerita perjuangan itu sendiri, kita ada fiction ataupun unsur-unsur dramatik ataupun dari segi struktur cerita itu dah ditambah memberi impak untuk kita, okey, untuk kita menghargai perjuangan-perjuangan pejuang dahulu. Filem beginilah, sama ada dia sejarah tepat ataupun sejarah difiksionkan, perlu untuk negara kita ini. Tujuan utamanya adalah membina jati diri bangsa supaya cinta, sayang kepada bangsa kita, sayang kepada tanah air kita. Perlu ada, kalau tidak siapa yang nak buat kalau bukan kita. Alhamdulillah, Studio Kembara, very good. You boleh menyedarkan semua orang-orang kita, orang-orang Melayu dan juga bangsa Malaysia ini. Kalau tidak ada cerita-cerita macam ini, barangkali masyarakat sekarang, budak-budak muda sekarang ini malas membaca. Bila malas membaca, tak tahu apa yang pernah terjadi. Walaupun ini bukan sejarah yang tepat, tetapi latar belakangnya latar belakang sejarah dan watak-wataknya adalah watak-watak hidup. Kebanyakan penerbit saya jumpa sebelum ini memang tidak berani. Tidak berani untuk buat cerita macam ini. Tapi kalau tak ada sesiapa yang berani, memang sampai bila kita takkan dapat filem macam ini. Jadi saya suka dengan Studio Kembara yang diorang berani. Diorang berani buat. Tahniah kepada pengusaha filem Kembara, Cik Abdul Rahman, Cik Shah dan juga Cik Ismail kerana berani sekali lagi ambil cabaran untuk orang kata memperjuangkan filem-filem epik. Dan dalam filem epik ini bukan saja perjuangkan filem saja, tapi ada mesej-mesej yang sangat penting. Studio Kembara, alhamdulillah diorang banyak memberi apa yang perlu untuk membuat filem Pendekar Awang ni. Filem adalah satu weapon yang sangat besar untuk menghantar mesej-mesej kepada audience. Saya kagum dengan dari segi produksi Kembara Studios yang membuat saya rasa seorang yang boleh dihargai lah, boleh cakap macam itulah, dihargai di set ni kan. Saya rasa ni first filem saya dan untuk hadir bersama dengan kas-kas kru yang menghargai awak punya kehadiran ni, bagi saya it's a huge thing, benda yang sangat-sangat besar. Happy, I'm very happy to be here dengan izinnya. Terbaik. Dan
I love it. I love it. Studio Kembara always the best. And I wish Studio Kembara the best in future. Harap mereka lagi expand, buat lagi banyak filem, hidupkan lagi talent-talent Malaysia dan membawa filem industri Malaysia ke arah international. It's not about Chinese film, Indian film, Malay film. It's about Malaysian film. Kita kena work together, bring our Malaysia industry to next level. Ya, apabila kita mencetuskan tagline hiburan bermanfaat sisi keluarga ni, utamanya kita mengiktiraf, meraihkan fitrah manusia bahawa manusia ni dia perlu juga hiburan. Daripada kita mengisi waktu tu dengan karya-karya yang kadang-kadang melarau, kadang-kadang menyebabkan menghakis keimanan, menghakis jati diri kita sendiri. Kita perlu kukuhkan benda-benda yang asas seperti kecintaan pada tanah air, rasa harga diri itu tertingkat, rasa kehormatan, teruja dengan mereka-mereka yang bersifat pejuang yang tidak mudah menyerah kalah, berani, walaupun orang tidak sanggup, ada kelompok yang masih berani berjuang, menentang satu kuasa yang besar ketika itu, yang datang sebenarnya nampak seperti bagus tetapi sebenarnya dia yang merugikan kita sendiri. Filem-filem yang mengangkat sejarah ni kita perhebatkan lagi. Kita perseringkan lagi dituntun, diberi didikan melalui tontonan filem. Pergi panggung bukan semata-mata nak rasa gah, nak rasa bersemangat di waktu itu sahaja. Yang kita harus kembalikan ialah kegemilangan kita dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi nak rasa bertanggungjawab, memikul amanah, meneruskan perjuangan yang tertinggal barangkali atau yang terpesong dari landasan yang sebetulnya Melayu itu mau ke mana selepas ini. Kita berlawan dengan diri kita sendiri, nafsu yang ada dalam diri kita sendiri itu perjuangan yang paling utama sekali sebelum kita sibuk nak berjuang tentang agama, bangsa, semua benda tu di luar diri kita. Kan? Tapi kalau kita tak dapat tundukkan satu benda dalam diri kita, itu lagi bermasalah bila kita nak berjuang untuk benda lain. Risau-risau kita berpihak pada bukan benda yang benar. Sebab ramai orang berjuang, dia rasa dia benar. Kan? Dia rasa dia benar. Perjuangan peribadi saya tidak lain, tidak bukan. Apa saja saya lakukan, saya niatkan satu saja. Kerana Allah. Kalau akhirat kita kejar, akhirat kita dapat, dunia ikut serta. Kalau dunia kita kejar, dunia lari jauh, akhirat tinggalkan kita. Sebab itu dalam ini kita sebut bumi ini milik Allah. Kita nak beri kesedaran kepada penonton, khususnya orang Melayu, orang Islam, bahawa akidah kita jelas menunjukkan bahawa bumi dan seluruh alam inilah milik Allah SWT. Dan sepatutnya kita menguruskan diri kita berpaksi yang kepada apa yang dikenalkan oleh Allah SWT. Dan hidup ni bagi saya adalah macam sebuah kapal nahkoda dan laut ni adalah dunia. Kita melayar di atas laut, which is dunia, tetapi apabila dunia itu masuk dalam nahkoda, nahkoda ataupun kapal itu akan tenggelam. So jangan banyak sangatlah dunia dalam diri kita. Keikhlasan dalam kita menyampaikan sesuatu perkara itu ataupun sesuatu cerita itu kerana Allah SWT. InsyaAllah. Semoga kita semua yang menonton filem ini diberi pemahaman yang baik. Itu yang paling penting sebenarnya dalam kita buat apa-apa pun dalam hidup ini. Pada saya yang paling penting, kita mohon kepada Allah supaya kita diberi pemahaman dan hidayah yang terbaik dan betul. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok tapi pemahaman kita itu tak betul, jadi dia tak best juga. Dan yang paling penting, semoga bermanfaat dan menjadi satu benda untuk membangkitkan rasa cinta, sayang kita kepada agama, bangsa dan negara di satu era yang baru. So kita harap asbab kehadiran Sri Kandi dalam cerita ini dapat mencetuskan satu fenomena kepada kaum hawa di luar sana untuk menunjukkan kita sebagai kaum hawa ini, walaupun sifat kita, naluri kita memang lemah, tapi jiwa dalaman kita tu yang kuat, yang kita harus sama-sama pupuk di kalangan wanita. Saya berharap penonton dapat mengambil iktibar macam mana perjuangan itu dilakukan dalam satu kumpulan yang kecil tapi dapat mengalahkan satu kumpulan yang besar. Kita boleh ambil iktibar juga, disamakan juga ketika pada zaman Rasulullah pada Perang Badar contohnya. Bagaimana perjuang-perjuang ini memberikan sepenuh pengharapan
dan doa, tawakalnya, pengharapan kepada Allah untuk memberikan kemenangan. Banyak peristiwa kejatuhan kita, dia berpunca daripada kesilapan orang kita sendiri. Ya, sebab itu perlu kita bersatu. Bersatu dalam memikul tugas untuk meneruskan perjuangan bangsa kita. Pergi ke panggung dan katakan saya salah. Ya, tak rugi. Aku berasa amat terharu kerana kalian semua sanggup berjuang bersama-sama. Disebab Jog Gajah dan Mat Kilau, kamu akan sentiasa dalam kesusahan. Bangkit! Perjuangan mesti kita teruskan. Jangan lupa saksikan filem ini di pawagam-pawagam berhampiran anda, terbitan daripada Studio Kembara. Jumpa anda di sana. Jangan lupa untuk saksikan filem terbaru terbitan Studio Kembara di pawagam terdekat anda. Akan datang. See you. Jangan lupa saksikan filem Pendekar Awang terbitan dari Studio Kembara yang akan tayang segera. Pendekar Awang! It will be a blessing to meet every single one of these people on Pendekar Awang. Saksikan Pendekar Awang di pawagam sekarang. Jangan lupa saksikan filem terbaru terbitan Studio Kembara di pawagam berdekatan. Kalau tak, jangan tak datang. Kacai tunggu. Dengar ni semua. Syukur bagi tahu mereka. Kepada movie lovers, jangan lupa saksikan Pendekar Awang di pawagam terdekat anda. Now kill them.